So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat sini, aku nama Fiman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Actually, Amazfit ni ataupun smartwatch daripada Amazfit ni memang aku pakai, memang aku suka. Kalau yang sebelum ni aku pakai Amazfit GTR4, this one Amazfit GTR4. Sekarang ni aku dapat yang baru pula, Amazfit hantar yang baru, which is Amazfit T-Rex 2. So, dari segi dia punya performance, aku rasa dia dah upgrade dah. Sebabnya sebelum ni pun aku pernah pakai Amazfit T-Rex Pro, if I'm not mistaken. So, dari segi dia punya performance, aku rasa tak ada masalah lagi. So, disebabkan aku dah review banyak dah smartwatch daripada Amazfit, aku tak nak buat unboxing lagi untuk video kali ni. Sebabnya benda sama je ada dekat dalam dia punya kotak. Dia punya smartwatch, dia punya charger, dia punya documentation. That's all. So, kita nak straight to the point, terus dekat dia punya smartwatch yang terbaru ni. Yang macam aku cakap tadi, Amazfit T-Rex 2. Yes, this one guys. Ni dia nampak lagi rugged guys kalau nak dibandingkan dengan Amazfit GTR4 ataupun Amazfit GTS4. Yang ni dia nampak lagi rugged. And bukan just nampak rugged saja, tapi dia dah lepas beberapa military standard ataupun military process nak membuktikan yang smartwatch ni memang betul-betul rugged guys. Aku akan letak dalam video ni. So ada beberapa lah, ada 6 lebih kurang macam tu, dia punya military standard ataupun military process yang dia dah lalui. Antara kelainan yang ada kat sini, dia boleh tahan suhu yang terlampau sejuk, which is sampai -30°C. Tu yang dia claim. Tapi Amazfit dia dah buat uji kaji dah. Dia bukan sebarang claim macam tu je. Dia dah buat uji kaji ataupun dia dah buat eksperimen. Dia hantar smartwatch ni ke angkasa sana, di mana suhu dekat sana which is -64°C guys, which is double daripada yang dia claim tu, which is dia claim sampai -30 je kan. Tapi dia boleh pergi sampai -64°C. And dia ada banyak lagi actually function, which is dia ada 150 lebih sport mode ataupun exercise mode. Lepas tu dia boleh tahan shock resistant, and then of course waterproof up to 1080m water resistant ataupun 100 meter kedalaman air. And bercakap dari kedalaman air ni, kalau korang nak main air masin pun tak ada masalah juga, sebabnya dia dah buat dah military standard kat sini kan. Kau boleh tengok kat situ, dia tahan air masin memang tak ada masalah. And dari segi GPS guys, benda ni memang orang sangat-sangat akan pertikaikan accurate ataupun tak dari segi dia punya GPS. Sebabnya of course smartwatch ni built for rugged kan, untuk nak buat sukan dekat outdoor. So dari segi dia punya GPS, memang aku impressed sebabnya dia dah upgrade dah. Aku akan bagi tahu kat korang semua nanti. Ni just cakap briefly je aku explain kat korang. Nanti kita akan jump secara detail lagi. Kita akan set kamera kat atas ni and korang tengok sendiri dari segi dia punya function macam mana. And then the last one lah, the last one, dari segi dia punya battery, dia claim kat sini dia boleh tahan sampai 24 hari guys. 24 hari, almost 1 bulan. So macam mana dari segi dia punya performance and everything, jom kita tengok dengan detail. Okay, so ni dia punya kotak guys, Amazfit T-Rex 2. Ni dia punya apps which is powered by ZapOS. Ni dia punya gambar, dia punya smartwatch tu sendiri. And ni dia punya specification. Dekat situ dia tulis dual band and 5G NSS, low temperature operation, military grade toughness and ultra long battery life. Yang macam aku cakap tadi, dia boleh tahan sampai 24 hari. So, ni dia punya smartwatch guys. Ni dia ada always on display juga. And ni dia punya animation untuk dia punya watch faces. Memang sangat-sangat cool, dia ada banyak jenis watch faces. And dari segi dia punya strap ni, actually dia bersaiz 22mm. So dari segi material yang dia guna dekat sini, which is dia menggunakan silikon, material yang silikon. Tapi silikon ni bukan silikon yang biasa, silikon ni dia boleh serap air. So meaningnya dekat sini, kalau aku pakai dalam keadaan ataupun dalam tangan aku yang tengah berpeluh kan, aku tengah bersukan, dia boleh rasa macam kering. Dia tak rasa macam kata perangkap aku punya peluh-peluh tu ataupun air tu. Dia senang untuk kering ataupun dia cepat untuk kering lah. Dari segi dia punya watch faces ataupun dari segi dia punya screen ni, dia menggunakan screen jenis AMOLED. And size guys, kalau kau tengok kat sini, dia punya size memang sangat-sangat besar. Dia punya claim kat sini, dia punya size which is 1.39 inci dengan 326 ppi, and dia punya brightness boleh pergi sampai 1000 nit brightness. So kalau dekat bawah matahari ataupun dekat outdoor, aku rasa tak ada masalah lagi. Kalau nak comparekan dengan Amazfit GTR4 dekat sini, nampak dia punya color, dia punya color, dia punya size, and dari segi dia punya kecerahan, lagi cerah yang ni punya. So dekat sini dia boleh operate secara touchscreen. Kalau kau nak touchscreen pun boleh, ataupun kalau kau nak tekan button kat sini pun boleh juga. Dekat sini dia ada 4 button kat sini. Belah kiri dia ada 2 button and belah kanan dia ada 2 button. And dekat sini dia ada buckle kat sini. Dia punya buckle ni, dia tulis kat situ Amazfit, nampak kat situ. So dekat sini memang aku rasa agak premium, and dari segi design dia memang cantik kat situ. And actually kalau kau tengok dekat bawah ni kan, dekat bahagian belakang tu, dia ada dia punya microphone ataupun speaker, I'm not sure. Tapi itulah, dia boleh protect juga. Dia punya buckle ni, dia boleh protect dia punya microphone ataupun dia punya speaker tu. Dekat bahagian belakang, kau boleh tengok kat sini, dia punya charging pin dia ada dekat situ. And dia ada dia punya sensor-sensor lah, untuk korang punya health sensor, untuk korang punya data apa semua kan, dia boleh ambil dekat situ. So dia punya strap ni boleh dikatakan
it's removable tapi dia tak mudah untuk nak remove macam Amazfit GTS GTR4 ni. Amazfit GTR4 ni kau just boleh buang macam tu je kan. It's removable tapi yang ni dia susah sikit nak remove. Untuk nak kekalkan dia punya ketahanan tu lah of course. And untuk orang yang biasa macam aku ni kan, orang yang kurus macam aku ni, aku rasa tak ada masalah lagi. Dia tak ada nampak macam bulky sangat dari segi dia punya size ni. Aku pakai pun aku tak ada rasa berat. Actually dia just ringan je. Nampak macam besar kan dekat tangan yang kurus macam aku ni. Okay Ngam, kalau kau tengok kat sini tangan aku kecil kan, tapi aku pakai ni dia tak ada nampak macam bulky sangat ataupun tak ada nampak macam besar sangat. And actually dia ada beberapa ataupun ada 4 jenis guys. Ada 4 jenis warna ataupun pilihan warna dekat sini. Untuk pilihan pertama dia ada Astro Black and Gold, lepas tu dia ada Amber Black, dia ada Wine Green and dia ada Desert Khaki. So yang aku dapat ni which is yang Amber Black punya. Kalau yang warna gold tu dia akan ada warna gold dekat sini. So kalau korang tengok dia punya pilihan warna ataupun dia punya variant warna kan, dia tak ada keluarkan warna yang striking sangat. Dia tak ada keluar warna macam hijau ke merah ke kuning ke, tak ada. Dia just buat warna-warna yang macam military, yang warna-warna yang orang cakap bukan pudar tapi warna-warna yang tough. So dekat situ kita dah boleh nampak Amazfit T-Rex 2 ni dia targetkan kepada siapa dia punya user tu. Mostly aku rasa kepada lelaki lah. Kenapa aku cakap yang smartwatch ni dia buat untuk lelaki? Sebabnya kebanyakan smartwatch dia ada macam menstrual cycle punya untuk perempuan kan, kitaran head untuk perempuan punya. Tapi smartwatch ni dia tak ada. Amazfit T-Rex 2 ni dia tak ada function tu. So aku rasa dia memang special untuk lelaki. And untuk perempuan pun boleh, korang boleh pakai. Tapi dia agak macam tough and sesuai untuk orang perempuan yang sukakan ekstrim lasak, sukan lasak ataupun aktiviti outdoor. So dekat sini kenapa dia buat button kan, sebabnya kalau korang main sukan air ataupun korang ada dekat dalam air, dia punya screen ni maybe tak berapa nak function. So korang boleh tekan dia punya button ni. Untuk sport mode aku dah customkan dekat sini. So kalau kita tekan dekat sini, dia akan keluar dia punya sport mode dekat situ. So dekat situ korang boleh pilih, dia ada banyak jenis sport mode. Macam aku cakap tadi, dia ada lebih 150 sport mode semua sekali. And jom kita nak try, let's say aku nak ambil yang outdoor running kan. Tekan je outdoor running and dia akan keluar GPS dekat situ. So kalau kita nak tekan go kan, kita tekan je GPS ni and kita akan ambil masa beberapa saat untuk dia nak positioningkan dia punya GPS tu. And after dah settle nanti, dia akan start the workout. Okay, dia akan bunyi beep dekat situ and dia akan display dekat situ semua korang punya masa, korang punya heart rate, korang punya distance, pace and everything. And kalau korang nak gerakkan dia kan, kau boleh gerakkan je macam ni. Kalau korang nak naik ke atas ke, kau boleh tengok kat sini dia punya detail, korang punya heart rate and everything semua dah ada dekat situ. And this is the GPS guys. Kalau korang boleh nampak kat situ, dia memang accurate guys dari segi dia punya GPS. Nampak? Kat sini dia ada arrow tu. So kalau aku bergerak ke sini, dia akan bergerak juga. See? Kalau aku bergerak ke sini, dia akan bergerak juga. Inilah yang dimaksudkan dengan 5 satellite positioning tu. Okay, let's say aku dah habis workout, kita swipe je ke kanan and kita tekan finish dekat sini. And dia akan saving. Korang boleh monitor lebih detail lagi dekat dia punya apps lah, which is Zap app. Okay, bercakap dari segi dia punya sport mode kan. Dari segi dia punya sport mode, I am so sorry guys. Sebabnya aku ada baca feedback lah dekat aku punya komen. Ada orang cakap bosan kalau buat review dekat dalam studio je. Okay, aku memang sangat-sangat busy and bukan ada satu smartwatch ni sahaja. Bukan smartwatch daripada Amazfit sahaja yang aku kena review. Aku ada banyak guys. So takkanlah setiap kali aku nak buat review, aku kena bersukan ataupun kena buat aktiviti outdoor. I have no time for that. Aku just buat review secara keseluruhan. Bukan aku nak fokuskan kepada dia punya GPS sahaja ataupun dia punya accuracy training sahaja, sport mode sahaja. Tak, aku akan buat semua. So that's why aku kena set up in a proper studio macam ni. Senang untuk aku nak bagi tahu kat korang semua. So kalau korang nak proper dari segi dia punya sport mode ataupun dari segi dia punya GPS, just memang satu video tu khas untuk GPS sahaja ataupun satu video tu khas untuk dia punya sport mode sahaja, maybe aku akan buat video lain ataupun korang boleh pergi dekat channel lain. So apa itu strength training exercise? Strength training exercise ni dia boleh identify sendiri kalau korang buat workout. Let's say korang buat workout ataupun korang main gym ke, yang tu yang strength training kan. So dia akan automatically tunjuklah dia punya hasil, dia punya result lepas korang dah habis workout tu. Contohnya macam dekat korang punya chest, otot mana ataupun muscle mana yang intense time tu, dia akan tunjuk dekat korang semua. And then dia ada smart recognition. Smart recognition ni bukan kepada semua sukan lah, dia just terhad kepada 8 jenis sukan sahaja. Meaningnya dekat sini kan, dia akan identify sendiri. Contohnya kalau korang berlari, dia akan identify sendiri yang korang tengah berlari and dia akan keluar notification dekat sini untuk aktifkan sport mode untuk larian punya. Lepas tu dia boleh masuk notification juga macam biasa. Swipe ke kanan, dia akan bawakan kepada notification dekat sini. Ni semua notification yang aku dah aktifkan. Untuk WhatsApp aku tak aktifkan dia punya notification. Actually untuk WhatsApp kan, smartwatch ni dia boleh display lagi banyak notification guys actually. Contohnya korang dapat email yang panjang kan, korang boleh baca email tu sampai habis. Kalau kita nak bandingkan dengan yang GTR4 ni, dia punya notification dia just singkat sahaja
je tau. So let's say aku nak baca email ni kan, aku tekan ni and dia just display secara singkat je, dia tak boleh nak display sampai habis. Ha, ni actually ada lagi email bawah-bawah tu tapi dia tak boleh nak baca sampai habis guys. Tapi untuk smartwatch ni, untuk T-Rex 2 ni, dia boleh baca semua email tu lagi banyak lah. Another function yang ada pada smartwatch ni, kita tekan button yang kat bawah ni ataupun button back. Kat sini kita boleh tengok ada banyak jenis detail guys. Dia ada, dia punya pie, dia ada workout, dia ada workout history, dia ada heart rate, blood oxygen and dia ada one tap measuring. Ha, yang ni yang aku suka pasal smartwatch daripada Amazfit ni. Bukan smartwatch T-Rex 2 saja, tapi banyak lagi smartwatch daripada Amazfit yang dia ada function ni. Function ni maksudnya kalau korang nak check korang punya heart rate and kalau korang nak check korang punya blood oxygen contohnya, korang kena check satu-satu tau. Tapi untuk one tap measuring ni, korang boleh check semua dalam one tap sahaja. So kalau one tap ni kan, dia akan ambil aku punya blood oxygen, dia akan ambil aku punya nadi, dia akan ambil aku punya stress and everything at the same time. So kau just ambil satu mode ni sahaja, dia akan ambil semua detail kesihatan korang. Okay, after dah settle dah, kau boleh nampak kat situ semua detail dia dah ada kat situ. Aku punya stress pun ada, aku punya blood oxygen, aku punya breathing, aku punya heart rate and everything semua dah ada kat sini dah. Lepas tu dekat sini dia ada stress, stress activity, lepas tu sleep. Dia ada sleep juga, aku dah try dah pakai smartwatch ni untuk sleep. So kalau kita tengok, ni aku punya tidur malam tadi lah. Aku tidur 7 jam 22 minit. Aku penat sangat guys. Aku penat sangat sebab aku tidur lama sikit. And kat sini dia ada dia punya detail-detail semua. Bila korang terjaga, korang light sleep, korang deep sleep. And then next function yang ada dekat sini, kita boleh tengok kat sini dia ada kompas, dia ada barometer, dia ada weather juga, music, alarm. Basically sama je macam smartwatch Amazfit yang lain. Cuma dekat sini macam aku nak tekankan balik dekat sini dari segi dia punya apps. Dekat sini kalau boleh tengok dekat sini kan, kita ambil yang T-Rex 2. So app setting ni kau boleh download banyak apps guys. Dekat sini dia ada banyak jenis app yang kau boleh download. Kau boleh nampak kat sini dia ada banyak jenis app yang kau boleh download dan kau boleh guna. And macam aku tunjuk dalam video yang lepas ataupun video dekat Amazfit GTR 4 ni kan, aku boleh control GoPro aku dengan menggunakan smartwatch ni guys. So GoPro aku, dia ada apps dia lah. Apps dia dekat sini. Kalau kau boleh nampak kat situ GoPro, nampak? Tu GoPro. So kalau aku download, dia akan ada dekat smartwatch aku ni. Let's say aku nak ubah dia punya watch face kan, just tekan je press and hold dekat sini. Kau boleh pilih, dia ada banyak jenis watch faces kat sini. Tapi ni yang ada dekat aku punya smartwatch je lah. Ni yang ada dekat aku punya smartwatch je. And let's say aku nak download banyak lagi watch faces kan, aku pergi dekat dia punya apps and tekan je dekat sini watch face. So dekat watch face ni kau boleh custom kau punya watch face sendiri. Kau boleh pilih kau nak watch face yang macam mana. Contohnya ni kan, aku nak yang macam ni. Kita tekan je synchronize, dia akan ambil masa yang singkat je untuk nak download dia punya watch face ni. And nanti dia akan automatically pair dengan aku punya smartwatch ni nanti. And sementara tu, jom kita tengok. Ni dia punya always on display lah. Always on display dia akan ikut based on aku punya watch face. So kalau macam sekarang aku ambil watch face yang macam ni, dia akan jadi always on display yang macam tadi tu lah. Okay, after dah download, dia akan automatically pairing lah, ataupun dia akan automatically synchronize nanti. So ni dia punya watch face yang baru. Nampak? Memang cantik dekat situ. Tapi macam aku cakap tadi, dia akan makan ataupun dia akan drain kau punya bateri sikit. So dari segi dia punya setting, aku tak nak cakap banyak guys. Sama je macam smartwatch daripada Amazfit yang lain. Untuk dia punya bateri kan, kalau korang aktifkan mode ultra low temperature and korang onkan dia punya GPS, dia boleh bertahan sampai 10 jam guys. Ataupun kalau korang offkan dia punya GPS tu dalam mode ultra low temperature, dia boleh tahan sampai 9 hari. So guys, tu je serba sedikit review pasal smartwatch daripada T-Rex 2 ni, Amazfit T-Rex 2. Bagi aku, dia memang rugged, dia memang tough dari segi dia punya GPS. Memang sangat-sangat accurate kan, sebab dia ada real-time monitoring GPS tu. Lepas tu dia boleh direct terus kalau korang naik bukit contohnya, korang tak perlu nak membengkak-bengkok balik untuk nak balik ke point A. Korang just boleh straight je. Dia macam maps ataupun dia macam Waze lah kan. Korang ada dia punya direction tu. Sebenarnya dia punya GPS tu dia dah upgrade dah, dia menggunakan dual band and 5 satellite positioning tu kan. So memang sangat-sangat accurate guys, tak ada masalah lagi. So adakah aku akan recommend smartwatch ni dekat korang semua? Bagi aku, yes. Kalau korang tangan lagi kurus daripada aku kan, aku rasa dia maybe tak berapa nak sesuai lah, sebabnya dia nampak agak bulky. Tapi kalau korang ni memang penggemar sukan outdoor ataupun aktiviti rasak, memang aku highly recommend get this smartwatch guys. Ataupun kalau korang tak suka yang bulky macam ni, GTR
4 pun dah okey dah. Memang sangat-sangat nice guys. Memang boleh dikatakan semua bukan semua dah. Kebanyakan Amazfit punya smartwatch aku enjoy and aku memang pakai. Barang tu kan kalau aku pakai dalam aku punya daily life, maksudnya aku memang suka tu. Okay guys. So kalau korang nak dapatkan produk daripada Amazfit ataupun smartwatch ni T-Rex 2 daripada Amazfit, aku dah sediakan link dekat description. Kau boleh tekan je. And aku rasa tu je untuk video kali ni. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay for the award video. Sampai hujung video and see you guys in the next video. Bye.